untuk membolehkan kita hidup sebaik-baik kehidupan dunia dan akhirat, maka Allah berkali dalam kejadian itu dua perkara, iaitu akal dan hati. Keseluruhan manusia, terutamanya di zaman moden, mengambil berat tentang akal. Tetapi majoriti manusia sebaliknya tidak mengambil berat tentang hati. Kalau mereka yang bukan Islam, kita tidaklah hairan. Apa yang menghairankan kita ialah majoriti orang-orang Islam tidak ambil hal tentang hati mereka. Kerana itulah, tidaklah hairan kalau majoriti umat Islam hati mereka mati. Walaupun akal mereka hidup, tapi sayangnya hati mati. Ayat 122 surah Al-An'am. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Faman masaluhu fi dhulumat laisa bikharijin minha. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita wujudnya dua jenis hati manusia. Yang pertama, hati yang hidup, bercahaya. Yang kedua, hati yang mati, berada dalam kegelapan. Mungkin apabila kita mengaku seorang Islam, mungkin kita rasa hati kita sudah hidup bercahaya. Sebenarnya, bukan semua hati orang-orang yang Islam, orang-orang Islam, orang-orang beriman itu, bukan semua hati mereka hidup. Tapi majoriti hati mereka mati. Kenapa? Kenapa Allah SWT hidupkan hati dari diri cahaya? Jawapannya ialah kalau orang tersebut, orang yang beriman tersebut melakukan zikrullah. Rasulullah bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu famasalul hayyi wal mayyit. Bandingan orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah dengan orang yang sentiasa tidak ingatkan Tuhannya Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah umatnya, orang-orang Islam. Mana-mana orang Islam yang sentiasa zikrullah, hatinya hidup. Mana-mana orang Islam yang sentiasa tidak berzikrullah walaupun solat, walaupun puasa, hatinya mati. Orang yang bukan Islam itu di luar daripada perbicaraan kita. Cuba kita lihat dalam orang-orang Islam yang berada sekitar kita. Berapa kerat orang Islam yang sentiasa berzikir, tetapi di mana-mana kita nampak majoriti orang Islam tidak berzikir, sentiasa tidak berzikir. Itu membuktikan bahawa di zaman kita ini hanya segelintir umat Nabi Muhammad yang mempunyai hati yang hidup dan sentiasa berzikir. Ibnu Taimiyah, walaupun seorang ulama,
yang kedudukannya sangat dipertikaikan. Beliau meninggalkan kata-kata yang sangat berharga tentang zikrullah. Beliau menyebutkan zikrullah lil qalbi kal ma'i lis sama. Fa kaifa halu samaki idza faqada al-ma'u. Zikrullah bagi hati persis seperti air bagi ikan. Bagaimana ikan kalau tidak ada air? Bagaimana hati kalau tak ada zikir? Ikan tak ada air mati, hati tak ada zikir mati. Saya kadang-kadang terlalu hairat. Perintah Allah, galakkan daripada Allah, perintah Allah supaya kita berzikir. Galakkan supaya kita berzikir sebanyak-banyaknya. Amaran daripada Allah orang yang tak berzikir. Kelebihan orang yang berzikir. Kedudukan orang yang berzikir di dunia dan di akhirat. Banyak disebut oleh Allah berpuluh-puluh ayat. Tapi yang hairan, umat Islam macam tak pernah dengar ayat-ayat tersebut. Ulama yang telah membuat kajian tentang ayat-ayat yang menyentuh amalan zikrullah jauh lebih banyak berbanding dengan apa juga amalan dalam Islam. Termasuklah solat, puasa, haji, apa saja. Tegasnya ayat-ayat yang menyentuh tentang zikrullah adalah terlalu banyak. Tapi sebaliknya umat Islam memandang ayat-ayat yang menyentuh tentang zikrullah ni macam tak ada. Sebab itulah mereka tidak pernah tertarik hati untuk beramal dengan zikrullah, untuk mempelajari amalan zikrullah. Bila disebut zikrullah, ilmu dan amalan zikrullah, ini juga mengelirukan umat Islam sendiri. Mereka terkeliru kerana mereka sudah berwirid berzikir selepas sembahyang 5 waktu. Boleh dikatakan setiap solat, selepas solat perlu 5 waktu mereka berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Di masjid, imam yang mengatai zikir diikuti oleh makmum. Maka kerana itu mereka menganggap mereka sudah berzikrullah. Sedangkan zikrullah yang dimaksudkan tidaklah memadai dengan wirid-wirid yang biasa dilakukan oleh umat Islam itu sahih. Di dalam Islam ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu fiqh, ulama'nya dikenali dengan faqih fuqaha. Kedua, ilmu tauhid, ulama'nya dikenali sebagai ahlu tauhid atau ahlu kalam.
ketika tasawuf ulama'nya dikenali dengan sufi. Kalau ramai dipanggil sufiyah, para ulama' tasawuf. Bab zikrullah, ilmu dan amalan zikrullah adalah di bidang ilmu tasawuf. Tapi duka citanya kita belajar zikrullah daripada seorang fakih, seorang ulama fiqh. Tentunya mereka mengajar wirid-wirid biasa. Memang betul. Diajar oleh Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Tetapi bila kita pelajari ilmu dan amalan zikrullah daripada ulama tasawuf, maka kita akan menemui apa yang diistilahkan at-turuq as-sufiyah, dalam bahasa kita tarekat-tarekat yang diistihadkan oleh ulama tasawuf. Jadi zikrullah yang bila kita amalkan boleh menghidupkan hati ialah zikrullah yang diajar oleh ulama tasawuf dalam bentuk tarekat. Seperti yang kita maklum, kita mengikut tarekat Naqsabandiyah. Ada di kalangan umat Islam yang mengikut berbagai tarekat-tarekat lain. Apabila kita mengikut mana-mana tarekat, berarti kita sudah mempelajari dan beramalkan dengan zikir yang insya Allah Allah akan hidupkan hati kita. Cuba kita toleh sekitar kita di kampung, di bandar. Berapa ramai orang Islam yang belajar dan beramal dengan zikir mereka. Tentunya kita dapat simpulkan terlalu sedikit. Karena itu tidaklah mustahil. Sekiranya hati umat Islam di mana-mana, hati mereka mati karena tidak berzikir dengan zikir yang sepatutnya, yaitu zikir yang diajar oleh ulama tasawuf. Lebih malang lagi mereka yang hatinya mati, mereka menyangka hati mereka hidup sebab mereka sudah solat, sudah puasa, sudah zakat, sudah berakhlak dengan akhlak yang baik. Semua suruhan Allah dilakukan dengan betul. Anggapan tersebut anggapan yang salah. Termasuklah kita sebelum ambil mana-mana tarekat dulu, kita sangka solat dah okey, yang lelaki sudah 5 waktu pergi ke masjid, sudah puasa, ditambah lagi puasa sunnah, dibanyakkan sedekah, kita rasa dah okey, tak ada masalah tentang hati. Tapi cuba kita lihat bagaimana pandangan ulama tasawuf tentang zikrullah. Ibnu Athillah menyebutkan
La tadruki dzikra li adami hudurika ma'allah fihi li'anna baflataka li adami dzikri asadu alaika fi dzikrihi fa'asa ayyar fa'aka min dzikrin ma'a baflatin ila dzikrin ma'a yakatatin wa min dzikrin ma'a yakatatin ila dzikrin ma'a hudurin amin zikrin ma'a khudurin ila zikrin ma'a ghaibatin amma siwa al-madhkur kama dhalika ala Allah ibn azizin. Maksudnya, janganlah kamu tinggalkan zikir. Disebabkan ketika kamu berzikir, kamu tidak boleh ingat Allah. Hati kamu tetap mati. Karena segera kamu berzikir walaupun hati kamu belum hidup, itu adalah lebih baik daripada keadaan kamu tak zikir, hati kamu mati. Teruslah berzikir. Mudah-mudahan Allah tingkatkan zikir kamu daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqadah, daripada zikir yaqadah kepada zikir hudur, daripada zikir hudur kepada zikir ghaibah. Amma asimah malku zikir ghaib yang lain daripada Allah hilang, yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang berdarikat naqsa bani pun kita tak tahu tingkat-tingkat zikir. Apatah lagi mereka yang tidak bertarekat. Tentulah mereka tak tahu sama sekali tingkat-tingkat zikir. Menurut Ibn Athillah, kita berzikir ini ada empat tingkat. Di bawah sekali zikir ghaflah. Kita dah zikir berbulan-bulan, tapi hati kita tetap mati. Zikir sudah dilakukan berbulan-bulan. Solok sudah. Sekali dua solok, tapi hati tetap mati. Yang kedua, zikir yaqadah. Zikir yaqadah ini, bila zikir seseorang itu ditingkatkan oleh Allah, hatinya dihidupkan, diberi cahaya. Cahaya intibah, cahaya sedar. Dan itulah kita bersolok di sini, mudah-mudahan Allah segera tingkatkan zikir kita daripada zikir ghaflah, hati mati, kepada zikir yaqadah. Hati kita dihidupkan, diberi cahaya oleh Allah dengan cahaya cahaya yaqadah. Inilah permulaan cahaya yang mula-mula Allah lempahkan kepada orang yang berfikir, yaitu nur yaqadah. Allah SWT tadi berfirman, "Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas." Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Kenapa? Karena orang tersebut terus berfikir. Sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Nur. Nur yang mula-mula Allah lempahkan ke dalam hati orang yang hatinya mula dihidupkan oleh Allah ialah nur yaqadah. Jadi bertukarlah hati kita daripada ghaflah kepada yaqadah. Siapa yang melalui tingkat ini, dia akan dapat memahami, dapat merasakan perbezaan semasa hati ghaflah dengan sesudah
Allah letakkan hati dalam keadaan yang Allah sedar dan hidup bercahaya. Lalu kelamaan Allah akan terangkan lagi cahaya bibir orang tersebut. Maka ditingkatkanlah dirinya ke tingkat yang lebih baik, yaitu bibir khudur ma'Allah. Ibn Atillah menyebutkan dia sampai ke tingkat khudur ma'Allah. Ibn Atillah menyebutkan adalah hikmahnya. Awrada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharruka min rikil asar. Ketika itu, kata Ibn Atillah, Allah limpahkan ke dalam hati orang tersebut nur yang lebih baik, yaitu nur itbal atau nur khudur. Awrada alaikal warida. Bila dapat nur khudur, maka kata Ibn Atillah, liyatasallamaka min yadil aghyar, nur tersebut akan menyelamatkan diri anda, menyelamatkan hati anda daripada pengaruh makhluk. Berarti Allah saja yang ada dalam hati. Wa yukharruka min rikil asar, memerdekakan hati anda daripada dihambakan oleh makhluk. Makhluk yang biasa menghamburkan hati kita ialah nafsu kita. Berarti apabila kita berbicara tentang nafsu, pengaruh nafsu, kita akan selamat daripada keburukan nafsu. Apabila zikir kita diingatkan oleh Allah ke tingkat yang ketiga, yaitu zikir khudur ma'Allah, barulah hati kita merdeka. Hati kita hanya menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba nafsu. Dan akhirnya, kata Ibn Atillah, Allah akan cerahkan lagi, benderangkan lagi cahaya zikir ke tingkat yang terakhir, yaitu Nur al-Wisal. Kata Ibn Atillah, awrada alaikal warida liyukhrijuka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Dengan cahaya yang akhir, yaitu Nur al-Wisal, cahaya yang menyampaikan hati kita kepada hakikat dan ma'rifatullah. Ketika itulah kita dipanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan, seperti yang Rasulullah sebut, al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innahu yarahuka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihat Allah. Jika anda tidak lagi terasa seolah-olah melihat Allah, sesungguhnya anda akan terasa Allah sentiasa melihat diri anda. Hadis tentang ihsan ini pun ramai ulama cuma dapat memahami makna dari sudut bahasa, tidak dapat memahami hakikat ihsan yang sebenar. Hanya ahli zikir yang disampaikan oleh Allah ke tingkat zikir yang terakhir, zikir ghaibah sahaja yang akan disampaikan dengan hakikat
ihsan. Sebab itulah di akhir zaman mereka yang sampai ke tingkat ihsan terhadap sedikit di kalangan umat Nabi Muhammad. Ramai bilangan mereka di zaman awal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Golongan as-sabiqun iaitu orang-orang mukmin yang membanyakkan zikrullah. Mereka itulah golongan muqarrabun. Fi jannatin na'im, mereka diletakkan oleh Allah di akhirat nanti di jannatin na'im. Suradatun minal awwalin, ramai bilangan mereka di zaman awal Islam. Wa qalilun minal akhirin, sangat sedikit bilangan mereka di zaman akhir Islam. Seperti zaman itu. Ada golongan muqarrabun tapi sangat sedikit. Ada bilangan orang yang berzikir di akhir zaman ini sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Hendaklah kamu sebut dan ingat nama Tuhan kamu Allah dalam keadaan tabtil kepada Allah, sebenar-benar tabtil. Apakah maksud ketika kita berzikir mesti berada dalam keadaan tabtil kepada Allah? Maksudnya ketika kita berzikir, tumpuan zahir dan batin kita semata-mata kepada ilahi antar maksudi waridoka, maka tidak yang lain. Dan itu doa munajat yang diajar adalah sangat penting, kerana doa munajat ini ibarat steering bagi sebuah kereta. Dan doa munajat ini kegunaannya bukan semasa berzikir saja, yang lebih penting lagi di luar zikir dalam kehidupan kita seharian, siang dan malam, senang maupun susah. Doa munajat tersebut adalah tidaklah kita jadikan payung kehidupan zahir batin kita. Apa saja keadaan, mestilah kita payungi ilahi antara maksudi waridoka matlub. Biasa bila kita sudah duduk ramai-ramai berkumpul, ada saja selisih faham, ada saja berlaku tak puas hati antara satu sama lain, sehingga ada yang bertumbuk, ada yang berdendam. Dan dalam sejarah orang berkata ada yang bersihir. Ini berarti dia bertarekat tapi dia tidak berpayung dengan doa munajat ilahi anta maksudi waridoka matlub. Bila kita menghadapi suasana yang tidak menyenangkan, bacalah di dalam hati dengan segera tiga kali ilahi anta maksudi waridoka matlub. Ya Allah, yang aku mahu engkau dan keridhaanmu, bukan masalah yang kau datangkan. Habis. Senang susah inilah doa yang memayung kehidupan kita sehingga kita mati. Jadi janganlah silap. Ini doa munajat bila zikir saja. Di luar zikir lagi penting. Allah di dalam zikir untuk mengingat
daripada kita tersimpang ke kiri ke kanan. Daripada kita ditipu oleh iblis dan syaitan supaya kita berjalan lurus kepada Allah. Maka di luar zikir, dalam kehidupan seharian siang dan malam, dalam hubungan kita dengan siapa saja, ini doa ini mesti memayungi kehidupan kita, zahir dan batin kita. Barulah, kalau kita begitu, barulah kita berada di atas asas, di atas landasan tasawuf dan tarekat yang sebaik-baiknya. Sekiranya kita malas berfikir, inilah doanya. Sekiranya kita lama tak bertawajuh, sampai 6 bulan, sampai 1 tahun, inilah doanya. Doa tersebut sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan 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 syakirin hamdan jazilan ni'am yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim wa sulthanik. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن دعاتك ما تبلغنا الجنة من اليقين ما تهمنا به علينا مصائب الدنيا اللهم اهدنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا اللهم اجعل شعرنا من ظلمنا وانصرنا على من عادنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.